Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atmasira Family. Kali ini kita akan bikin video unboxing salah satu drone baru kita, yaitu DJI Mavic Mini yang seri combo. Kenapa kita pilih drone ini dan kenapa kita beli drone lagi? Karena drone yang lama, yaitu drone merek Hansen Zino, itu hanya outdoor, sedangkan ini bisa indoor. Selain itu, kita juga pengen punya drone dengan merek DJI. Oh ya, nanti video tes terbang Hansen Zino sudah kita upload di YouTube, bisa cek di kanan atas. Kemudian tes terbang DJI Mavic Mini ini juga sudah kita upload duluan, jadi unboxingnya belakangan. Ini di harga 7 juta atau 6,99 sekian. Kalau yang seri basic 5,5 juta. Terus beratnya hanya 249 gram. Karena regulasi mengharuskan untuk pilot drone yang menerbangkan drone di suatu negara ada kawasan-kawasan tertentu yang beratnya 250 gram ke atas itu harus izin pihak aviasi nasional negara tersebut. Baik, mari kita langsung buka apa isi box dari drone ini. Pastikan kalian beli dengan garansi TAM ya, garansi 1 tahun. Ya, ini harganya saya beli di Tokopedia 7 juta, ongkirnya 14.000 di Surabaya Hobi. Ini garansi TAM-nya. Belum ditulisin ya sama mereka. Ini huiganya. Dibaca dulu sebelum pakai. Ini tasnya. Ini perbedaan dengan basic dan combo ya. Combo sudah dapat tas, kemudian ini kotak propeller guard. Ini ya, kita keluarkan dulu aja semuanya. Ya, kosong. Ya, ini dia semua isi dosnya. Yang pertama charger ya kayaknya. Kayaknya charger. Kita buka ini aksesoris ya, ada tulisan aksesoris. Kita buka ya, kepala charger, ada tulisan DJI. Kemudian ini kabelnya, kita lihat micro USB atau type C. Kita buka dulu. Ya, micro USB teman-teman, belum type C. Kemudian kita buka dulu yang kecil aja. Ini, aduh sobek. Ya, ini adalah buku panduan. Bisa dibaca dulu sebelum menerbangkan drone-nya. Kemudian yang besar aja. Ini adalah propeller guard. Ya, propeller guard-nya. Ini bonus kalau kalian beli yang paket combo. Ya, ini propeller guard-nya. Kemudian terakhir kotak putih, yaitu sangat berat kayaknya. Ini adalah baterai ya. Ya, kita buka. Ada 3 baterai. Ya. Satu, ini adalah baterai lithium ion dengan kapasitas 2400 mAh. Klaimnya bisa 30 menit. Ini ada kabel lagi. Micro USB lagi. Ya,
ini kita buka baterainya. Seperti yang saya katakan tadi, klaimnya ini bisa sampai 30 menit pemakaian, tergantung opsi penerbangan yang kalian pakai. Selama saya pakai ini 2400, nggak kelihatan ya karena saya pakai kamera GoPro. Selama saya pakai ini hanya 20 sampai 25 menit. Ini sekarang tasnya. Kita buka. Jeng jeng. Ini dia drone-nya. Ada drone, remote dan charging hub. Kita buka dulu remote-nya. Ya, remote control. Jadi beda dengan Spark. Spark masih opsional. Ini sudah satu paket dengan remote. Antenanya kita buka. Nah, kalau kalian menerbangkan drone, kalau drone-nya ada di depan, kalian pasang antenanya seperti ini, derajat kemiringannya. Jadi penerimaan sinyalnya di situ. Nah, beda kalau drone-nya ada di atas, penerimaan sinyalnya di sebelah sini. Jadi kalian rebahkan saja. Ya. Kita buka remote-nya. Joysticknya tersembunyi di dalam. Ya, di sini. Kita pasang, tinggal diulir saja. Kemudian kita buka satu kotak lagi, yaitu charging hub. Nah, ini salah satu bonus kalau kalian beli paket combo. Ada 3 slot, 3 baterai. Ini disesuaikan. Oke. Nah, ada indikator baterai full. 4 lampu. Wah, ini sudah saya charge sebelumnya. Kalau kalian beli baru itu masih kosong ya, masih kosong, ngisinya satu per satu. Ini tadi ada dua kabel ya, satu untuk ngecas remote, satu untuk ngecas baterai, tapi rumahnya cuma satu. Ini ada kotak lagi, isinya apa ya, aksesoris juga. Oh, kabel konektor antara remote dengan handphone. Ada 3 opsi, yaitu Type-C, Micro, dan iPhone. Tinggal kalian sesuaikan dengan handphone kalian. Kalau saya Type-C, ya kita tinggal Type-C-nya, nanti kita pakai. Masukkan lagi. Kemudian di dalamnya masih ada joystick cadangan dan obeng kecil. Kelihatan ya, obeng kecil ini. Oke, simpan dulu. Obengnya untuk penggantian propeller. Di bawah remote ternyata masih ada. Ini adalah propeller cadangan. Ini bonus kalau kalian beli paket combo ya, dapat 3 propeller cadangan. Ya, saatnya kita buka drone-nya. Mavic Mini. Ini kalau kalian mau ngecas pakai power bank, bisa langsung. Ini slot micro SD. Lampunya hanya satu di belakang. Ini sensor infrared. Ini indikator baterai, tombol on off. Kemudian kita buka drone-nya. Pelan-pelan. Masih baru. Kita buka gimbalnya pelan-pelan. Gimbal ini sudah 3-axis ya, dengan kameranya sudah 12 megapiksel dan recordingnya videonya bisa 2.7K.
Berbeda dengan seri basic, baterai dapat dua tambahan, satu tas, propeller guard, dan tiga beling-beling cadangan. Itu. Kalian install dulu aplikasi G-Fly khusus untuk Mavic Mini. Kemudian set semuanya. Tunggu sampai 100%. Ya. Klik aja selalu buka G-Fly. Kemudian oke. Agree. Next saja. Join. Agree. Nah, di sini kalian input saja alamat email. Karena saya coba pakai nomor handphone ke Google. Jadi alamat email, kemudian ada kode masuk ke email kalian, kalian copy, masukkan ke sini, kemudian next. Masuk ke tampilan ini, kalian update dulu firmware-nya. Tunggu sampai 100%. Step ini hanya sekali ya. Nanti setelah itu nggak akan begini lagi. Ya, kemudian masuk lagi, klik selalu buka G-Fly, kemudian oke. Oke, connect aircraft kanan bawah. Nah, ini masih menunggu connect dengan drone-nya. Ya, connect lagi. Ini sudah terhubung, ya, sudah terhubung dan siap diterbangkan.